God is love. Tuhan itu cinta. Tuhan adalah kasih. Inilah sebuah perenungan yang sejak kemarin Pastor mendapatkan rema dan izinkan pagi hari ini sebelum Bapak Ibu sekalian ke gereja masing-masing, Pastor ini membacakan firman Tuhan. Time for Bible, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati Bapak Ibu sekalian, pemirsa terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mendengar firman Tuhan, damai dan sejahtera Tuhan melebihi akal dan pikiran, memenuhi setiap hati kita semuanya. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan Bapak Ibu sekalian terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 25. Saya bacakan dari ayat yang keempat sampai 14, berarti 10 ayat ya. Kita akan menikmati sarapan rohani 10 ayat. Pastor bacakan, kiranya ayat-ayat suci firman Tuhan ini menjadi bekal kita masuk hari ini, baik beribadah maupun melayani pekerjaan Tuhan. Kitab Mazmur 25 ayat 4 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan, Bible, isi surat cinta Tuhan Yesus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kalau kita melihat ini perikopnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Raja Daud berkata supaya Tuhan tuntun langkahnya, jalan hidupnya, supaya Tuhan beritahu mana yang Tuhan mau. Ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku yang sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. 10 ayat firman Tuhan ini yang Pastor bacakan, ada beberapa rema yang kami dapatkan. Ketika Daud ini seorang yang cinta Tuhan, dia minta Tuhan tuntun langkah-langkahnya. Dengan sikap rendah hati, dia sadar bahwa manusia punya kelemahan. Maka dia meminta ampun dan perlindungan kepada Tuhan. Minta ampun atas dosa-dosanya pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggarannya. Ketika Raja Daud meminta Tuhan menuntun, membimbing langkahnya, dia ingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Karena kebaikan dan kebenarannya, ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, hati yang tersesat, pikiran tersesat. Tuhan itu baik dan benar. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat supaya mereka diselamatkan. Ketika
Raja Daud meminta Tuhan membimbing hatinya. Tuhan menyatakan bahwa, ingatlah, segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan saudara-saudara, segala jalan Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Gini. Simpelnya saja, praktisnya saja yang saya mau sampaikan. Ringkasnya saja begini. Mari kita menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang percaya pada kitab suci, saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku yang mengampuni dosa-dosaku dan membimbingku hidup baik di dunia ini yang sementara maupun nanti ke jalan abadi kekal di rumah Bapa-Ku di surga. Itu janjinya. Lalu yang berikutnya, mari kita menjadi orang yang menghargai ciptaan Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin coba kita berpikir dengan jernih, dengan tenang hati, dengan jujur. Bagaimana mungkin ketika kita menjadi orang yang beragama, kita mengaku mengklaim diri cinta Tuhan, apalagi sebagai tokoh pemuka agama, tapi kita membenci sesama kita. Kita mengutuki orang lain. Ini saja yang simpelnya, saudara-saudara sekalian. Mari menjadi anak Tuhan, orang percaya, apalagi kita yang melayani. Mari kita percaya pada firman Tuhan. Kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan penerangan hidup. Lalu dalam aplikasi hidup kita, saudara-saudara sekalian, mari kita mengasihi sesama. Jangan membenci orang lain. Ingatlah, kita ada hari ini karena pengampunan Tuhan. Siapapun dia, baik seiman atau tidak seiman, kita harus mengasihi. Karena bukti wujud nyata orang yang beragama, yang benar, yang mencintai Tuhannya, dan Tuhan yang benar adalah kasih, dia pasti mengajarkan kasih. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kasih, membimbing kita pada jalannya. Dia mau setiap orang hidup rendah hati. Bukan tinggi hati, bukan sombong, rendah hati. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Dia akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu sekalian, mari terlepas apapun karunia pelayanan, panggilan kita, ataupun tugas-tugas pokok hari ini saudara melayani. Kemarin pastor bertemu dengan satu keluarga dan bertanya, dia melayani di satu gereja di Balikpapan, dan sebagai apa? Pastor tanya, sebagai penatua. Lalu ketika pastor bincang-bincang, tanya, apa tugas utama sebagai penatua? Dia bicara banyak hal, ini. Lalu saya ingatkan bahwa jangan lupa kalau membaca firman Tuhan, Bapak terkasih, Ibu terkasih, dalam Yakobus pasal 5, ya, di sana tugas penatua itu ada dua. Yang pertama yaitu mendoakan orang sakit. Yang kedua adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi terlepas daripada tugas ini, susun jadwal, bantu pendeta, lain sebagainya. Tapi jangan lupakan penatua, Yakobus pasal 5, kalau kita melihat saudara-saudara, ya. Coba deh pastor baca singkat ya. Yakobus pasal 5, ya, ayat 14 dan 15. Jadi, secara eksplisit Tuhan kata penatua di sana, kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan bangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, dosa diampuni. Jadi kita melihat di sini dua. Penatua tugasnya dua, menurut Yakobus pasal 5. Yaitu
mendoakan orang sakit dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan sampai tugas-tugas inti yang Tuhan kasih kita malah meleset. Demikian pun kita. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, yaitu tugas kita mengasihi sesama, beritakan Injil dengan cara yang baik, melayani dengan sukacita, berubah menjadi sombong, angkuh, benci, ya. Kadang-kadang Pastor Andy juga dapat serangan dari sesama orang percaya. Seperti misalnya, kalau Rasul atau Tuhan Yesus dalam Injil menyatakan bahwa kalau melayani orang sakit langsung sembuh seutuhnya. Tidak seperti bahkan kami dicap penipu. Tidak seperti penipu itu. Mereka lupa bahwa kami bukan Rasul, kami bukan Tuhan Yesus. Cuma seringkali karena mereka tidak mengasihi sesama, sehingga mereka lupa tugas inti. Orang yang percaya Tuhan, melayani Tuhan, dia harus mengasihi sesamanya. Kadang-kadang ada tuduhan juga mengatakan, tidak ada di dalam Bible ini, itu cara berdoa, tepuk-tepuk contohnya. Tapi mereka tidak sadar bahwa sebetulnya di dalam Bible juga tidak ada contoh Rasul menghujat kanan kiri, merendahkan orang lain. Dan saya tidak melihat ajaran Tuhan Yesus saling menjelekkan satu dengan yang lain, tidak ada. Maka kadang-kadang kita sudah melayani, sudah jadi orang Kristen, tetapi kita hanya mau menghakimi. Tapi kita lupa bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan Tuhan. Mari percaya Tuhan Yesus Kristus dan kita hidup mengasihi sesama. Ingatlah satu kata populer dalam bahasa Inggris, God is love. Tuhan itu kasih. Kalau engkau hidup sebagai anak Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Biarlah kasih Kristus mengalir dalam hidup kita semuanya. Kalau engkau melayani Tuhan sebagai pendeta, pastor, ketua majelis jemaat, diaken, atau karunia-karunia dalam jawatan Efesus pasal 4 ayat 11, layanilah Tuhan yang Tuhan adalah kasih. Mari selamat masuk hari yang baru. Di hari Minggu ini, saudara yang berbakti, beribadah, serta melayani, ingatlah, Tuhan itu kasih. God is love. Sebuah penggalang kata yang kita sudah tahu, kita sering ucapkan, kita pakai slogan. Tapi mari sungguh-sungguh kita menghidupi bahwa Tuhan adalah kasih. Selamat melayani Tuhan Yesus, selamat berbakti pada Tuhan Yesus, dan selamat memuji Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kira renungan ini boleh menguatkan setiap kita, membangkitkan semangat untuk melayani, melayani dengan kasih. Karena bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan Yesus penuh kasih, tapi sepanjang hidup kita, praktek pelayanan kita, menjelekkan, menghakimi, menjatuhkan, menyalahkan. Renungan ini bagi kita semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Pesta berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang sebetulnya pingin ke gereja, tetapi karena kondisinya drop, angkat tangan Bapak Ibu sekalian, atau kirimkan video ini kepada mereka yang sedang sakit. Dan saat ini Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Saat engkau angkat tangan, kasih Tuhan menjamah hatimu. Saat ini aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian. God is love. Tuhan itu kasih. Kasihnya menyembuhkan Bapak Ibu yang sedang sakit. Darahmu dipulihkan normal. Fungsi tubuhmu, organ-organ tubuhmu diberkati dengan kesehatan. In Jesus' name.
be healed. Cek tubuh Anda, saya percaya aliran kesembuhan Tuhan Yesus sudah mengalir menjamah tubuh setiap Bapak Ibu yang sedang sakit. Dan Pastor berdoa sekali lagi, diberkatilah engkau dengan umur yang panjang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan untuk menceritakan kepada anak cucumu bahwa Tuhan itu kasih. Selamat hidup dalam kasih dan jangan lupa berbagi kasih Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa. Bukan berbagi menghakimi, bukan mencela, tapi berbagilah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.